Hai semua, daftar pemilih tetap atau DPT untuk pemilu serentak tahun 2019 sudah diumumkan. Apakah kalian sudah terdaftar? Nah, untuk itu, segera cek namamu sebagai pemilih di kantor kelurahan di mana kalian tinggal, atau cek namamu ke website sidalih3.kpu.go.id. Kalian juga bisa mengecek lewat aplikasi KPU RI Pemilu 2019 yang dapat kalian unduh melalui Play Store di smartphone Android kalian. Setelah kamu download aplikasi KPU Pemilu RI 2019, pilih tombol cek pemilih, lalu isi NIK dan nama Anda. Jika Anda terdaftar, akan muncul sebagai berikut. Jika belum terdaftar, segera lapor dengan mengisi data diri pada form pendaftaran pemilih pemilu lewat aplikasi tersebut. Ayo, jangan lupa cek ya, dan gunakan hak pilih kalian. Indonesia.